Jembatan Teluk Kendari, guys. Mana? Oh, itu sana. Banyak ini orang. Dengan Pak Haji. Kalau sore ini tambah banyak. Tinggi. Tinggi mendaki ini, Mbak Caca. Kita daki-daki aja. Anu Mi Abi. Kemarin nanti kan lagi? Iya. Jangan. Ya, Mi. Udah mikir saja aja, coba. Mana ada es krim? Ada tadi mana super jet. Saya beli pisang saja orang ngomong orang. Ada pisangnya orang tadi mana Fajar? Mana satu sisir warna biru, warna biru. Itu sana itu. Terus sudah sampai ini. Jembatan ini panjangnya 1,3 km menghabiskan dana 8,09 M dibangun dari tahun 2015 dan baru diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi tahun 2020 beberapa hari lalu. Ini salah satu ikon di Kota Kendari yang terbaru dan terkini yang menjadi rujukan destinasi masyarakat se-Kota Kendari. Oke, kita keluar saja dari jembatan ini. Hati saja karena ini menikung kiri. Jalan keluar ini dulunya adalah jajaran toko yang sebelah sana masih ada beberapa sisa. Tapi betul-betul jalan ini adalah toko. Toko-toko emas. Cuma memang sudah tidak memungkinkan karena wilayah pelabuhan lama semakin berkembang. Oke, selamat tinggal jembatan Teluk Kendari, nanti kita datang lagi insya Allah. Bye bye. Oke, terima kasih.